Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Aisyah Ngomongin. Hai teman-teman, kali ini kami mau jajan hemat, nikmat, dan harga bersahabat. Kita mau beli tahu crispy. Tahu crispy ini lokasinya tuh ada di Bundaran Alun-Alun Tulungagung itu ke barat. Nah, kiri jalan ada lolly box warna merah. Nah, di situ itu yang jualan tuh biasanya aku panggilnya Koko sih. Jual tuh ada singkong garlic, kemudian ada juga tahu crispy, kentang, jamur crispy, dan sosis crispy. Untuk varian rasanya, ada original garlic, keju, pizza, balado, barbecue, sapi panggang, jagung manis, daging bakar, ayam panggang, mix mix, dan pedas manis. Untuk mix mix itu ada campuran beberapa rasa, juga sapi gitu deh. Kenapa kok aku suka banget dulu? Kokonya tuh kalau ngasih bumbu itu bagi aku tuh yang terasa banget di tahu kok ataupun kentang dan yang lain. Untuk harga tuh benar-benar murah juga. Tahu crispy-nya itu satu wadah itu harganya Rp5.000. Nah untuk yang lainnya itu Rp6.000. Dan kali ini aku pilih tahu crispy, kentang sama singkong garlic. Untuk varian rasanya aku bedakan ya, untuk kentangnya karena kentang aku beli untuk si bocil, jadi rasanya tuh aku kasih original garlic. Untuk yang tahunya jagung manis mix sama balado. Kemudian sepertinya ini udah jadi pesanan saya, tinggal kita bayar. Total bayarnya itu Rp17.000 ya. Gimana, hemat kan? Lumayan lah buat cemilan malam hari sambil nonton drama Korea. Kali ini pengen tahu juga kan kenapa mereka gimana dan isinya tidak banyak itu dia dan bingung saja segala hidup banget untuk pasti punya tidak banyak. Nah ini dia kaliannya, wah ini tahu persnya tuh keren banget, minyaknya banyak banget dan meresap banget. Kemudian ini singkong garlicnya. Oke, sekian kali ini jajan hematnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.